Cara memperbaiki WiFi laptop atau Windows 10 yang hilang. Di sini saya menggunakan laptop Lenovo di Windows 10. Saya mengalami WiFi hilang seperti ini. Untuk memperbaikinya, silakan kalian masuk ke pengaturan. Klik di menu Start, lalu kalian cari pengaturan atau setting. Setelah itu di sini kalian cari WiFi ya teman-teman. Ini di sini ada tulisan network dan internet. Oke, kita klik. Nah, di sini tulisannya seperti ini teman-teman. Not connected. Silakan kalian scroll ke bawah. Scroll. Nah, di sini ada tulisan network reset. Nih teman-teman. Bentar ya teman-teman. Tuh. Di sini ada tulisan network reset. Kalian cukup klik network reset ini, maka otomatis laptop atau Windows 10 di sini akan merestart sendiri dan memperbaiki WiFi yang hilang ini, teman-teman. Oke, sekarang kita coba restart. Klik network resetnya. Oke. Bentar. Nah ini teman-teman, klik reset now atau reset sekarang. Oh ya teman-teman, ini tuh bukan reset laptop ya teman-teman. Ini tuh cuma reset jaringan wifi-nya atau sistem wifi yang ada di laptop ini. Jadi jangan khawatir semua file akan hilang. Ini aman sama sekali. Oke, mari kita klik reset now. Oke, kita klik yes. Disuruh menunggu ya teman-teman 5 menit, maka laptop akan otomatis restart. Oke, saya percepat ya teman-teman. Di sini saya pause dulu, terus nanti kalau udah restart atau tinggal 1 menit lagi saya rekam ulang. Di sini sudah menunjukkan 2 menit lagi kita disuruh nunggu untuk restart laptopnya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, di sini laptopnya udah mulai restart. Kita tunggu aja sampai selesai restart. Ya teman-teman, oke, di sini sudah berhasil restart teman-teman. Mari kita cek wifi-nya apakah udah benar. Oke, mari kita cek teman-teman. Nih saya zoom ke sini atau saya arahin kameranya ke bagian wifi. Kita klik wifi-nya. Nah itu teman-teman, sudah berhasil ya teman-teman. Nih wifi-nya muncul lagi teman-teman, wifi-nya sudah berhasil muncul. Di sini kalian tinggal ngonekin aja atau tinggal nyambungin wifi-nya. Oke, saya akan masukkan passwordnya. Oke, mari kita sambungkan. Yes. Ya teman-teman, kita sudah berhasil ya. Ini WiFi sudah muncul dan aktif kembali. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah subscribe. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.